Asma Allah yang Maha Tinggi.
lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Sebenar-benarnya bertakwa kepada-Nya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati, melainkan dalam keadaan Islam. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu. Lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.